Oke. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Oke, langsung aja. Kali ini kita bakal nge-gameplay lagi dan gua bakal bikin gameplay lanjutan dari si Kalawan yang versi original guys, yang versi si Frey-nya ya. Kemarin gua udah sempet main di Castle Fighter dan kalah ya sialnya. Kalahnya itu gara-gara gak fokus, jadi gua kalah diwarnain ya mapnya semua sama lawan, jadinya kita kalah. Padahal posisi marble gua udah 1B lebih, itu nyesek banget asli. Oke, dan sekarang kita bakal main serius ya. Gua gak mau full bangkrut. Set gua pakai kayak begini itu tujuannya biar menang, bukan biar bangkrut gede. Ya syukur-syukur kalau bangkrut gede, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, yang penting menang. Di sini gua pakai helm water sama si Donation King kopi-kopi guys. Untuk landmarknya sama dan black hole-nya pun sama ya. Kita bakal main di CL karena DL-nya gua udah enggak bisa masuk. Udah melampaui batas. Oh ya, gua juga mau ngejar event. Itu mikir-mikir ya, karena posisi diamond ada 3400 doang. Dan besok itu udah hari Senin, besoknya udah ganti event. Dan gua udah gak bisa nguli diamond lagi. Jadi kalau misalkan sekarang ngejar dan akhirnya diamondnya habis jadi nol, terus gak dapet parahnya ya, itu di event hari Selasa gua gak bakal bisa ngejar lagi. Jadi rugi banget kan. Ya udah, makanya gua tahan dulu sampai Selasa guys. Baru nanti Selasa kita kejar event lagi. Oke, kita bakal main di CL. Mapnya lagi up down. Ya udah. Kayaknya baru ini gue nge-CL minggu ini. Ya udah pernah ya, lupa sih. Oke, kali ini gue ketemu sama Devil Sin. Kita dapat giliran pertama guys. Dia masih punya buff. Ini orang baru dapat kemarin-kemarin berarti ya. Bawa pendant begituan. Skillnya itu dia panggil lawan sama trampolin. Aduh, gue harus cari aman nih. Dia ada panggil lawan, terus ada trampolin ya. Cuma bikin landmarknya nggak ada sih dia guys. Nggak bisa sih ini. Aduh, semoga menang dia, amin. Gua berarti itu kudu double. Nggak double. Bagus, nyala lagi. Gua taruh di dia bawa black hole. Nggak apa-apa deh, situ aja. Nggak usah. Devil Sin 10. Oke, dia dapat 4. Dapat 4 langsung nyala black hole-nya, lagi nyala lagi ah. Untung ditaruh di kita, guys. Salah dia. Aturan ditaruhnya di 4. Makanya kopi-kopinya nyala. Berarti gua 12 ya GM ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nyala tapi nyala. 12. Nyala dong dewa. Kita angkat aja biar mampus. Oke. Kita angkat aja udah biar nggak bisa keluar. Jalan kemana dia? Tinggal tarik nih guys berarti. 12. Oke, 12-nya dapet. 12-nya dapet, gua bangun 3. Nggak nyala berarti ambil 4. Spaceship-nya nyala kunci-kuncinya. Ah, bagus. Black hole-nya nyala. Ah, berarti gua taruh situ. Gua tarik yang itu. Dia masuk. Masuknya ke landmark yang ini guys. Dan kunci-kunci anti-fake drawing. Sobek. Ya Allah, nggak nyala lo Thanos-nya. 70% anjir. Kenapa ya guys ya? Bangkrut. Mampus. Untung langsung bangkrut. Oke, gue masih kesel banget sama tadi Thanos. Kenapa nggak nyala-nyala ya? Ya udah deh, gue lanjut ke gameplay berikutnya guys. Oke? Oke. Kali ini gue ketemu sama Swimsuit Lena. Punya skill panggil-panggil sama kunci-kunci. Ini ngeri banget. Dapat giliran kedua. Dia bawa pendant begitu. Aduh. Oh bagus.
Dia bawa combo tapi kurang bawa black hole. Kalau si Pen dan Beganya diganti sama black hole, ini udah jadi combo yang GG banget ya. Jadi buat landmark pindah ke area lawan, black hole-nya taruh di area lawan, pindah lagi ke landmark dia, bisa langsung dipanggil guys. Aturan kayak gitu. Cuma dia malah nggak bawa black hole. Oh, punya skill black hole. Gua lupa, sorry. Gua lupa dia udah punya skill black hole guys, sorry. Bego lu pick. Aduh. Udah ngevonis orang salah, malah sendirinya yang salah guys. Ya udah. 4. Oke. 4-nya dapat, kita bisa langsung bangkrutin dia. Enggak nyala GM. 10. Harus nyala loh. Aduh, enggak nyala loh. Aduh, 8 masuk. Mah, mampus. 12. Bagus. Kita langsung tarik dia, guys. Oke. Enggak usah. Gua tarik yang itu. Black hole-nya baru taruh di 4. Dia kena tarik. Sobek. Nah, sobek. Bangkrut dia, guys. Oke. Di gameplay kali ini kita berhasil menang lawan si Swimsuit Lena ya. Dan gua lanjut ke gameplay berikutnya. Oke. Oke. Kali ini gua ketemu sama Naditot. Kita dapat giliran pertama, guys. Naditot bawa pendan helm defense. Astaga. Aduh. Tapi dia nggak bawa black hole, guys. 8 keluar. Kenapa sih 8 loh, Dewa? 10 lagi. Itu lagi dapatnya. Oke. Bawa magnet dia. Aduh. Jangan double 2, please. Ya, ya udah enggak apa-apa 4. Abis sambil 4. Duh, jangan nyala dong. Nah, nyala lagi loh. Anjir, kena tarik gua. Bener-bener. Sobeknya bawa enggak? Aduh, 60%, guys. Aduh, gimana ya caranya ya? Bagus, 12. Ya Allah, malah dapat 10. Enggak, gua harus ngangkat dia dulu. 10. Oke, kita harus amanin dulu pokoknya. Dia enggak boleh bergerak-bergerak, guys. Nanti kita kalah. Tapi jangan dapat 12. Jangan dapat 12. Ya Allah, kalah gua, astaga. Babi, niat gua mau nge-stop pergerakan malah kena panggil lo. Ya udah deh. 1,4 anjir. Ya udah, gua lanjut ke gameplay berikutnya. Oke? Oke. Kali ini gua ketemu sama White Frey. Kart yang kita sempat kejar cuma enggak dapet. Dan udah ngeluarin lumayan banyak diamond ya. Dia jalan kedua, susunan pendanya kayak begituan, bawa spaceship juga. Ini skillnya itu instant landmark sama double terus double 3 kali pindah ke semua area. Berarti kayak skillnya si White Mohyul. Berarti cara ngakalinya itu gimana ya, gua bingung. Kita buat-buat landmark aja dulu kali ya. Ini berarti gua kudu taruh di 12, kita tarik yang itu. Nah, udah. Minimal dia enggak usah pindah, kalau pindah salah banget anjir. Minimal enggak bisa kalian kita dululah, diusahain ya.
Nah, dapat 6. Harus ambil 11. Cuma semoga melesetnya ke 9. Oke, melesetnya ke 7. Siap. Berarti gua 12. Aduh, 6. Nyala dong. Bagus. Kita tarik dulu guys, yang itu. Ah, lumayan, kali 24. Sobek. Nah, bagus, sobeknya nyala. 114M. Ada lowan 36%. Oke, bagus. Bagus. Eh, nggak nyala loh instan landmark dia. 12. Duh. Nyala dong, nyala dong, nyala, nyala, nyala. Aduh, nggak nyala loh. Oke. Oke banget gua sumpah. 7. Nah, kita langsung tarik dia aja. Berarti dia nggak bawa black hole. Black hole-nya gua taruh situ. Kita tarik yang itu, guys. Dia masuk, bangkrut harusnya. Apa nih, donasi dulu ya? Nah, oke, di gameplay kali ini berhasil menang lawan White Frey. Dan gue lanjut ke gameplay berikutnya, oke? Oke, kali ini gue ketemu sama si Ketek Bening Fairy Stella, guys. Sumpah, keteknya bening banget, anjir. Oke, jalan ke kedua ya jalannya ya. Dia ambil 10, loncatnya nyala. Bangun di sebelahnya, di 11. Oke, random kita nyala, bagus. Terus jalan lagi ke 10. Ke situ. Bagus, bisa kita tarik. Dia salah banget bangun di situ, guys. Karena dengan kayak gitu kita bisa langsung narik dia. Nah, kan? Udah enak banget nih buat narik nih. Salah dia. Itu 9-12. Nggak bawa fake drawing. Berarti ini gua taruh situ. Nggak nyala loh. Itunya anjir magnetnya. Ya Allah, malah 7 si Dewa. Dewa. Astaga. Nggak nyala, Fry. Tumben banget. 90%. Oke. Okay. Aduh. 6. Ah, dapat 4 lagi. Gua bangun di situ. Jangan sampai diangkat, jangan sampai diangkat. Oke, okay, dia dapat 12. Bagus, kopi-kopi kita nyala lagi, guys. Terus jalan lagi kemana? Lo jangan sumpah jangan diangkat. Bagus. Takut banget gua kalau diangkat. Penjara. Jalan mulu bocah. 12. Oke. Okay. Gua taruh situ. Tarik. Ah, dia masuk, guys. Sobek. Oke, okay, bangkrut ya. Oke, lah. Ngebug anjir kartnya, sumpah. Aturan nggak gitu, guys. Kartnya ngebug. Dia aturan posisinya masih ada di bubble, loh. Tuh kan, bener? Oh, ya. Ya udah, gitu aja gameplay kali ini dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya, guys. Oke? Okay? See you!